Lucu dong. Kalau tadi kita udah ngelihat penampilan dari Yuda, ya. Suci 8, sekarang di Battle 101 langsung ditantangin oleh penampilan berikutnya. Ada Buah Sartika dari Suci 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin nama gue Buah Sartika gitu, Suci 7, keluar di 6 besar gitu, udah keluar di boikot lagi. Ya, sekarang tuh kita udah di masa neo normal. Neo normal. Neo normal. Iya, ya, pokoknya itulah. Neo, bacaannya neo, tulisannya neo, neo normal gitu. Kalau kemana-mana nih harus buat pakai masker. Karena kalau lupa nih pakai masker tuh nggak enak banget. Kayak gue pernah nih ke warung, lupa pakai masker, buset dah. Tuh malu banget. Rasa malu itu ibarat kayak kagak pakai celana tapi pakai rok ya. Iya. Kagak beneran. Malu banget gitu, kayak orang-orang pada ngeliatin gue, terus aduh, gue dicemooh masyarakat nih. Kayak orang-orang tuh natapnya ini nih kagak patuh pemerintah gitu. Terus sekarang nih karena emang masker udah jadi sesuatu yang harus dipakai, gue baru tahu ternyata masker itu banyak modelnya gitu. Ada masker kain, masker medis, masker limbah tuh tidak. Masker. Itu masker. Ada masker ini, masker. Masker ini custom. Tahu enggak yang gambarnya mulut gitu, Bang? Yang gambar mulut orang senyum, gambar bapak-bapak kumisan, orang senyum yang berewokan. Nah, ini menurut gua paling karena gua punya pengalaman. Jadi gua kira tuh beneran orang gitu dari jauh nih waktu di angkringan. Ada orang brewokan, terus nyengir, niat gua kira nih orang Arab nih jajan angkringan gitu. Gua samperin, gua deketin, terus niat-niat gua gitu. Pas gua samperin, buseng dah, kagak taunya cewek. Orang ngajar banget ya. Ya maksud gua, lu nih kalau misalnya mau pakai masker custom nih ya, yang gambar mulut cewek juga gitu. Lisa Blackpink dia lagi nyengir. Ini ngapa harus gambar orang brewokan nyengir? Gua kira nih orang Arab jajan angkringan naksir sama gua. Gue udah kepedean gitu, bisa kali ini digebet nih rakyat Raja Salman. Tiga kata lucu. Udah seneng gitu. Nah tapi jujur, gue tuh adalah orang yang cuek gitu. Maksudnya cuek, pakai masker ya yang ada aja gitu. Nggak mesti yang model-model gimana. Nah cuma ada temen gue yang rese, dia tuh hobinya tuh nyombong-nyombongin masker gitu. Nyombong-nyombongin model masker, karena dia tiap hari ganti masker mulu. Gue dikatain gitu, kalau ketemu dia, masker lu itu mulu kayak gua dong nih. Sekarang lagi pakai masker 5 lapis. Harganya ceban. Ya ampun. Maksud gua mau pakai masker yang harganya yang 7 lapis ge, yang 5 lapis ge, yang 7 lapisan bumi ge. Kalau misalkan lu keluar terus mau makan kagak cuci tangan, tetap aja diincer virus. Iya, ngapa harus nyombong gitu? Akhirnya gua ngadu kan jadinya ke emak gua. Mak, Boa diledekin sama temen gara-gara pakai masker itu, Bu. Bener, namanya orang tua besok ada masker. Tuh, masker. Udah mak kreditin. 2 biji gocap, murah. Ini mah 3 lapis, aman hidung lu. Buseng dah, masker doang ngutang. Malah mahal banget gocap sampai 2. Padahal ya kalau gua beli di Indomaret tuh 7.000 dapat 2 lembar ya, yang 3 lapis. Ini emang hidung gua aman, tapi kantong gua kagak aman. Kan kalau udah utang ujung-ujungnya pusing. Nah, emak gua nih kalau orang ini kalau pusing itu buseng dah, hobinya ngopi mulu. Sama kayak Bang Yuda tuh, bapak-bapak pasti ngopi mulu. Mau Bang, emak saya. Emak saya janda, Bang. Ke ibu-ibuan. Bang Yuda ke bapak-bapak. Cocok, sediin kopi mulu tiap hari, Bang. Paling tulang propos ntar. Lunak. Iya gitu, ngopi mulu, apalagi kalau lagi pusing, buseng dah. Nih ya, jam 7 ngopi, jam 9 ngopi, jam 12 ngopi, jam 5 ngeluh sakit emah. Minta dibeliin obat emah. Padahal gue udah sering ingetin gitu, mak jangan ngopi mulu kalau pusing, ntar asam lambungnya naik. Dia marah, lebagin apa mulut-mulut gue, lambung-lambung gue. Buseng dah, iya siapa bilang lambung Justin Bieber. Lagian Justin Bieber juga kalau misalkan dia pusing kagak bakalan ngopi. Jalan-jalan dia. Kalaupun dia ngopi terus asam lambungnya naik, gak bakalan tadi beli obat sakit mah di warung. Langsung disuntik. Ini emang bener-bener gitu. Emang emak gue kayaknya butuh suami gitu, Bang. Ayo. Ayo. Iya, Bang Yuda. Gue punya calon kan, Bang.
daripada nyari perawan susah. Gue lihat Bang Yuda tuh orangnya tuh penyayang gitu, lembut, kayak supre orang kaya. Lembut banget. Supre orang kaya. Iya, beda banget sama mantan gue. Mantan gue tuh orangnya kasar, arogan. Dia juga matre. Hampir tiap minggu nih dia sering banget minta dibeliin ayam geprek sama gue. Pusing dah. Pengen, kalau pengen makan ayam geprek tiap hari mah ya jangan sama pacaran sama gue. Pacaran sama anaknya Ruben Onsu. Tiap hari lu bisa makan ayam geprek, sampai mulut lu digeprek juga bisa. Boa. Boa Sartika. Boa Sartika. Lupa. Boa di sini aja.